Halo Sobat Karang, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas keluarga Capung. Capung 702, Capung 662, Capung 622. Kita lihat apa aja perbedaannya dari segi warna apa atau dari segi led berapa panjangnya. Yuk kita bahas dari yang 622 dulu yuk. Ini dari bawahnya dulu ya. Dari Eva yang cantik lah ya. Sini ada ring warna gold. Warna orange Japan style. Ada logo relik Nusantara. Nah, dari yang tipe 602 paling mencolok rail seatnya. Dia berbeda sendiri. Rail seat belum puji ya. Ini dari relik Nusantara. Cukup elegan. Nice. Dari warna orange degradasi dengan kuning, degradasi yang sangat perfect ini menurut saya, pas dengan blank yang berserat ulir. Yuk kita bahas spesifikasinya. Di sini ada logo lambang negara kita Indonesia. Speknya, di sini ada lambang listrik ya, karena karbon pengantar listrik yang baik. Jadi kalau hujan lebih baik kita berteduh dulu. Lower weight 1-6 gram. Line 1-3 lip, panjang 6,2 feet. Kita ke sectionnya, top section, lubang holo ya. Cincin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cincin ya. Cincinnya sama, Capung bersaudara semua pakai Seagate. Solusi mancing asik relik Nusantara. Ini Capung 622 antara ketiga capung ini paling pendek ya, 6,2 feet. Oke, kita pindah ke Capung 622. Kita pindah Capung 662 ya, sorry. Dari bawah sama ya. Eva-nya ada ukir-ukir gini, sama ada ringnya warna gold. Sini warna hijau ya. Relik Nusantara. Ini resinnya sangat berbeda sama yang 622. Sini ada lambang logo Capung. Anginnya agak kenceng. Warna hijau degradasi
putih. Dan warna blanknya sama, ulir. Kita ke spek. Sama, ada lambang listrik. Sekali lagi, karena karbon pengantar listrik yang sangat baik. Speknya low break 1-8 gram. Lens 1-5 lip. Panjang 6,6 feet. Lalu aku capung. Cincin ada berapa? Satu. Mana ya? Top sectionnya capung. Ini. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Delapan cincin. 8 cincin. Dia juga menggunakan sea guide. Oke. Dengan harga 300-an spek seperti ini, harga merakyat, mantap lah ya. Kita pindah ke capung 702. Nah, ini 702. Dari bawah levelnya sama lah ya, sama si 662. Dari warnanya kuning, kuning hijau-hijauan. Ada logo Rally Nusantara. Rail seatnya sama seperti capung 662. Ada logo capung. Di sini tetap ada bendera kebanggaan kita, Indonesia Raya. Di sini ada logo listrik sama. Dari warna kuning agak hijau-hijauan ya. Degradasi dengan ungu. Dari ketiga capung, capung ini yang paling panjang. 702. Spek low weight 2-10 gram. Length 2-6 lip. Panjang 7 feet. Sama, bilangnya ada ulirnya juga. Menurut saya bagus sekali ini. Kalau kita buat taruh-taruh di perahu tuh, gak mudah tergores dia. Capung-capung ini, keluarga-keluarga capung ini, gak mudah luka dia. Kita hitung cincinnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Delapan cincin. Yang ini juga pakai sea guide. Sama ya. Jadi dari ketiga capung ini, dari 702, 662, 622, 702 paling panjang dengan panjang 7 feet, yang ini 6,6 feet, yang 622 panjangnya 6,2 feet. Dari
Dari bawahnya yang sangat berbeda itu di rail seat yang 622. Demikian dulu sobat karang review singkat ketiga road ini. Jadi kalian bisa pilih menurut kebutuhan dan warna yang kalian suka. Semoga bermanfaat buat kalian. Bye.